Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Tino dari kelompok tani Sri Makmur 5, Desa Margodadi, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Ini adalah hasil analisa yang kedua setelah menggunakan Super Tani. Ini setelah pemupukan yang kedua. Analisa yang kedua dari jumlah anakan yang pertama 20-22, sekarang sudah jadi 38-39 anakan. Ini bukti real, Pak. Jadi analisa ini adalah analisa nyata yang benar-benar diaplikasikan dari pupuk Super Tani. Bapak boleh lihat, Bapak boleh membuktikan sendiri kalau Super Tani itu luar biasa. Nah, dari anakan ini yang udah berumur, ini analisa yang kedua dari setengah bulan analisa yang pertama, Pak. Dari analisa yang pertama dulu 25, sekarang ada yang 39, ada yang 45 anakannya. Jadi anakannya luar biasa dengan ketinggian rata-rata per hari naik 2 cm, Pak. Nih, dari analisa yang pertama dengan tinggi 38, sekarang jadi 68, Pak. 68 ini bukan katanya, Pak. Ini dari 38 sampai 68. Ini analisa 2 minggu yang lalu, Pak. Yang dari 38 cm sekarang 68 cm. Yang diperoleh dari SL di lapangan ini, Pak, membuktikan bahwasannya pupuk Super Tani adalah solusi terbaik untuk petani. Ini analisa ini saya bikin 2 minggu kemarin. Itu ini di lahan orang, Pak. Sudah saya ceritakan minggu pertama kemarin dulu, 2,5 bulan yang lalu. Ini adalah tanah orang, bukan tanah saya. Bukan saya artinya itu memuji-muji tanaman sendiri, enggak. Ini bukti nyata. Coba sih saya analisa benar apa iya Super Tani hebat. Ternyata ini adalah tanah orang, Pak. Jadi saya enggak membikin-bikin, saya enggak merekayasa. Kalau tanaman ini adalah tanaman tetangga saya yang saya analisa, yang saya SL dari sekolah lapang tahun 2009. Nah, Bapak boleh lihat ini anakannya begitu banyak, tanahnya juga empuk. Terus padinya juga enggak kaku, Pak, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya berada di lokasi di Desa Padang. Sampai ke sini. Assalamualaikum Pak Tarmuji. Waalaikumsalam. Gimana kabar, Pak? Iya. Sehat. Ya, dengan Bapak siapa, Pak? Pak Ardi. Pak Ardi, ini apa yang diobrolkan ini, Pak? Ini masalah kita pakai pupuk Super Tani. Iya. Kualitasnya sangat luar biasa karena kemarin-kemarin tuh sebelum saya pakai pupuk ini, iya, Isinya buah ini enggak nyampe seperti ini. Istilahnya ini kan dari ujung sampai ke ujung pangkalnya bisa isinya penuh sini, Pak, ya. Dan berisi padat kayaknya ini kan. Jadi memang hebat ini pupuk Super Tani Indonesia ini. Ini Desa Pangkal Mas Mulia, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji. Penanaman padi dengan menggunakan pupuk Super Tani. Ini hasilnya berumur padi ini berumur 2 bulan. Bagus sekali. Mantap. Assalamualaikum. Ini sawah punya saudara Wartim yang berada di Wonoharjo, Tanggamus. Sawahnya ini padinya dipupuk menggunakan pupuk Super Tani.
hijau sekali, pertumbuhannya sangat bagus, luar biasa. Ini matang sawah berbatasan dengan sawah sebelahnya. Kita lihat bedanya, perkembangannya jauh berbeda dengan punya saudara Wartim. Kita geser kotak satunya. Nah, ini juga sama, bagus sekali. Nah, kita lihat lagi yang sebelahnya. Nah, ini yang tidak menggunakan pupuk pertanian, yang menggunakan pupuk berimbang. Coba kita zoom. Jauh pertumbuhannya dibandingkan dengan yang ini punya saudara Wartim, sangat luar biasa. Nah, ini Mbak, saya mau tanya nih, tanaman genjernya kok sebegitu rimbunnya, rahasianya apa Mbak ini Mbak? Rahasianya, yang akhir-akhir ini saya pakai pupuk Super Tani. Oh iya iya. Nah, ini lahannya berapa Mbak ini Mbak? Ya kurang lebih 1000 meter. 1000 meter ya Mbak. Nah, ini kira-kira udah berapa hari ini Mbak umurnya Mbak? Umurnya kurang lebih ya 50-an hari. 50-an hari. Mbak Katman ini adalah petani yang menanam genjer di dusun Sumberjadi, Desa Margodadi, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu. Mbak, saya mau tanya lagi nih Mbak. Ya. Kira-kira berapa hari ini Mbak ini memanennya Mbak? Memanennya dari awal tanam sampai mulai panen itu 20 hari. 20 hari. Terus setelah panen memanennya? Setelah panen itu setiap hari ngambil. Setiap hari ngambil Mbak? Iya. Oh, setiap hari ngambil lah. Berapa Mbak kira-kira satu ikat genjer kalau segini Mbak biasanya? Satu ikat itu harganya rata-rata 1000 rupiah. 1000 rupiah. Kalau dengan lahan 1000 meter ini bisa sehari, tiap hari Mbak ini manen? Tiap hari manen. Berapa ikat Mbak kalau tiap hari manen ini Mbak? Ya kurang lebihnya 400. 400 ikat. 400 ikat berarti satu harinya 400.000 penghasilan ya, Pak Katman ini. Iya. Masya Allah. Berarti luar biasa. Nah, dengan memakai Super Tani, apa yang bisa Pak Katman rasakan setelah memakai pupuk Super Tani, Pak? Setelah memakai pupuk Super Tani itu, ternyata tanaman saya lebih bagus daripada sebelumnya. Oh ya, seperti itu ya. Kesannya Mbah ini, Mbah Katman ini luar biasa. Jadi dengan menggunakan pupuk Super Tani, inilah hasil dari tanaman genjer yang didapat dari Mbah Katman. Jadi petani hanya nanam genjer aja, satu bulannya bisa 12 juta ini kalau dihitung secara sederhana. Terima kasih Mbah atas informasinya, terima kasih atas wawancaranya. Ya. Semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi petani-petani lain untuk memakai pupuk Super Tani. Ini salah satu aplikasi pemakaian pupuk Super Tani yang sudah kita pakai kurang lebih 1,5 bulan yang lalu. Kemudian hasilnya adalah durian yang awalnya tidak berbuah, saat ini sudah sangat berbuah, kelihatan buahnya juga cukup banyak dan lebat. Jadi mudah-mudahan mungkin ini bisa kita ambil dan kita panen kurang lebih 1 bulan lagi. Iya. Ya.
biasa. Terima kasih kepada Super Tani yang sudah memberikan kepercayaan pupuknya kita aplikasikan di batang durian hari ini. Jadi ini tidak berbuah pada saat tidak musimnya ini Pak ya? Musim durian di sini biasanya dia berbuah di bulan Desember ya, ataupun bulan Januari. Jadi kita coba di musim selang. Oh, di musim selang kita coba, kita pakaikan pupuk Super Tani untuk kita aplikasikan ke satu pohon durian. Nah, ternyata setelah aplikasi ternyata buahnya cukup lebat. Ya, kelihatan langsung mungkin oleh yang lain-lainnya juga. Dan kita juga merasa senang karena berkat pupuk Super Tani awalnya durian ini tidak berbuah, bisa kita buat berbuah.